Oksitosin. Iya. Berapa kali dok? 30. Ke bawah, nggak boleh dari bawah ke atas. Oh, dari atas ke bawah iya. 30 kali. 30 kali. Posisinya di situ aja. Iya, di sini aja di samping tulang belakang. Di sampingnya kita tekan membentuk sebenarnya gini ya. Gitu, Pak. Untuk nah. Tapi si ini neken ibunya. Oh, jadi iya. Ada dua tekanan si badan apa tangan kita. Ini enak banget sih emang. Ibunya kan membongkok untuk nyusuin tuh cukup lama. Sampai bawah banget harusnya. Sampai tulang ekor. Sampai tulang ekor. Gerakannya melingkar. Sebenarnya kayak membuat ya kayak huruf kayak oh. Itu. Ibunya rileks karena membungkuk nyusuin kan pegel juga, terus kelenjar asinya kan jadi kerangsang, keluar asinya. Tapi kurang tekanannya, karena kan harus neken. Sebenarnya sih kalau udah udah melahirkan boleh dipijit, tapi ya batasnya paha ke bawah. Yang atas ya oksitosin ini. Berarti yang atas nggak boleh selain oksitosin? Yang ini? Kalau habis melahirkan ya? Boleh, tapi batasnya sini. Oh. Sini udah nggak enak, soalnya kan ini pas kan melahirkan. Paling ya gini, ini aja sampai di sini. Biasanya kan parem ya? Iya. Boleh. Habis itu di batas sini berhenti, baru sininya ke bawah. Oh. Ini udah nggak enak bagian sini. Oh, iya tuh.